saya meluangkan waktu. Upaya memotret kompetensi pegawai Pemkot Depok dengan harapan kita bisa melakukan langkah-langkah lanjutan setelah kita bisa memotret, dan ini nggak lepas daripada tujuan bagaimana meningkatkan kinerja aparat pemerintah Kota Depok. Dan tempat ini dengan segala pendukungnya, teknologinya dan yang lainnya, ini sangat representatif dan sangat luar biasa, dan insya Allah rasanya
nggak ada alasan untuk nyari di tempat lain ya, gitu, karena di sini sudah lengkap. Mudah-mudahan Depok terus diberikan kesempatan nih Bu Kadir, kita nggak usah jauh-jauh, ini adanya di Depok gitu ya, nggak terlalu jauh, dan mudah-mudahan sekali lagi kerjasama yang kita bangun ini dalam rangka untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah Kota Depok yang pada akhirnya bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat Kota Depok. Demikian mungkin, terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Bu Nuni, terima kasih. Ini terkait dengan apa Pak, harapan Bapak dengan dilakukannya penilaian kompetensi ini Pak? Harapannya ya mungkin ke depan nanti pelaksanaan PSDM Kota Depok dan bisa melihat masing-masing pribadi sesuai dengan kompetensinya, dan arahnya mungkin bisa dalam mungkin bisa pas dalam penempatan jabatan di lingkungan kerja masing-masing. Ada lagi ya, harapannya seperti itu Pak, agar mungkin kompetensinya bisa terlihat masing-masing pegawai dan dalam penempatan posisi jabatan bisa lebih tepat itu Pak. Ya, kemudian terkait dengan pelayanan Pak di BPSDM ini Pak, sejak Bapak datang ke BPSDM hingga saat ini sampai selesai pelaksanaan, pelayanannya menurut Bapak seperti apa? Alhamdulillah sih, semenjak sampai dari masuk ke gerbang ya, pelayanan dari security alhamdulillah ramah-ramah cukup baik, jadi ya. Sampai di dalam di aula juga cukup ramah, seperti efektif. Alhamdulillah kesannya baik Pak, pelayanannya. Terus ada nggak kesan Bapak ketika pertama kali mungkin ya masuk ke BPSDM Pak? Kesan kayak pertama ya, kali lingkungannya masuk, seperti apa, lihat gitu ya. Kesan kayak pertama kali masuk, ya alhamdulillah ya, saya mendapatkan kesan yang berbeda ya, kesan yang sangat asri, sejuk, ya. Begitu nyaman. Ya emang cocok sih kalau buat pelatihan-pelatihan yang lebih gede, jelas sih tempatnya. Penataan lingkungannya juga sangat bagus, iya. Jadi buat kita nyaman gitu Pak. Gitu ya Pak. Kira-kira Pak, sepenglihatan Bapak, kira-kira ada nggak yang perlu diperbaiki Pak terkait dengan fasilitas mungkin Pak? Sementara ini karena saya belum banyak masuk tempat yang lain ya, terbatas ruangan-ruangan yang terbatas tadi review dan ruangan aula, kayaknya sementara belum ada sih Pak. Iya. Jadi ya bagus Pak ya. Ya, udah iya, bagus sih. Oke ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya, pertanyaannya Pak, harapan Bapak apa sih Pak dengan dilakukannya penilaian kompetensi ini Pak? Ya, uji kompetensi tujuannya kan pemetaan ya, melihat potensi dari masing-masing pegawai. Harapannya mungkin kedepannya pemerintah Kota Depok dapat menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan minatnya yang telah didapat dari uji kompetensi ini. Gitu itu. Iya. Ada penempatan orang sesuai dengan kemampuan. Kemudian terkait dengan pelayanan kami Pak, sejak Bapak mungkin masuk ya ke BPSDM Hukum dan HAM dengan sampai dengan saat ini pelayanan kami seperti apa Pak? Alhamdulillah sangat baik ya, dari mulai dari tarik pintu masuk, dari penerimaan oleh satpam diarahkan, termasuk tadi saat pendaftaran pun pengarahannya cukup bagus, sampai masuk ruangan pun diarahkan, diantar, sangat bagus. Baik Pak, itu pelayanan Pak ya. Kemudian kesan Bapak ketika pertama kali mungkin ya Pak masuk ke BPSDM ini Pak, kesannya seperti apa? Baik lingkungan mungkin, ya. Fasilitasnya apa, fasilitasnya seperti apa Pak? Alhamdulillah pas masuk ke sini luar biasa asri ya, di tengah kota Depok yang cukup padat, di sini masih banyak pepohonan, dan penataan ruangnya pun antar ruangnya cukup bagus, ada tamannya sangat indah, dan juga bangun-bangunannya juga kelihatannya asri, nyaman seperti itu. Oke ya. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Cukup ya, sangat sangat bagus lah BPSDM Menkumham. Iya. Dan sukses terus. Baik Pak, terima kasih Pak waktunya Pak. Ya. Kebetulan tadi saya dapat urutan yang pertama. Ini perdana ya. Saya masuk ke BPSDM Kemenkumham. Ini sih nyaman ya tempatnya, rapi, tertib. Cuman tadi toiletnya mungkin ya agak ini. Toilet yang di mana Bu? Toilet yang perempuan di gedung assessment. Oh gedung ya. Alasnya tuh udah gojlek-gojlek, tadi ya. Saya hampir jatuh. Oh gitu ya. Maksudnya itu apa namanya diperhatikan.
Yang lainnya sih nyaman, masjidnya nyaman, ruang tunggunya nyaman, orangnya juga hospitality ya, maksudnya ramah. Kemudian harapannya ya bisa melaksanakan kegiatan hari dengan lancar. Kemudian feedback dari kegiatan ini bisa segera disampaikan untuk perbaikan. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Cukup, sukses terus buat TPSDM. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niarsi Adelani. Saya peserta uji kompetensi dari YKPSDM Kota Depok. Ya, harapan Ibu dengan dilakukannya penilaian kompetensi ini seperti apa Bu? Harapannya pelaksanaan ini khususnya di hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, kemudian juga nantinya hasilnya bisa menjadi masukan bagi BKPSDM untuk penilaian ya terhadap kami, dan semoga semuanya bisa memberikan hasil yang baik. Ya. Kemudian terkait dengan pelayanan kami Bu, yaitu baik dari penerimaan, maksudnya panitianya, itu seperti apa Bu? Ya, baru pertama kali saya terserang ke BPSDM Kemenkumham di sini, sempat bingung gitu ya, letaknya di mana gitu. Kemudian tadi saya karena di sana tidak bawa kendaraan, jadi saya naik kendaraan ojol. Kita sampai sini nggak boleh masuk gitu ojolnya ya, tapi alhamdulillah jalannya juga nggak jauh dan petugasnya sangat ramah gitu ya, mengarahkan jalan ke sini, gitu. Jadi nggak ada kesulitan untuk menuju ke sini. Artinya pelayanan kami baik Bu ya? Baik, sangat baik dan tempatnya juga bagus, nyaman. Iya, kesan Ibu ketika masuk ke BPSDM? Luas ya ternyata gitu, luas sekali, kemudian bersih, walaupun terik matahari tapi adem rasanya. Ada nggak masukan Bu untuk BPSDM Bu? Mungkin terkait dengan pelayanan, lingkungannya, atau yang lainnya? Mungkin itu ya, kalau memang kita bisa dibolehkan bawa kendaraan gitu kan, kemarin katanya nggak boleh bawa mobil karena parkirnya terbatas. Nah, saya lihat ke sini, kayaknya lumayan banyak gitu parkirnya, jadi kalau bawa mobil mungkin juga bisa bareng-bareng gitu ya. Parkirnya kan karena sekarang hujan terus nih, jadi saya bawa jas hujan sih, walaupun naik ojol nanti bawa jas hujan. Oke, ada lagi Bu? Udah, cukup. Oke, terima kasih Bu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelda, peserta uji kompetensi dengan Kumham pada tanggal 26 April 2022 ini. Saya bertugas di Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukabumi, Depok. Iya, Ibu, terkait dengan pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi ini, harapan Ibu seperti apa Bu? Saya dapat lebih meningkatkan kemampuan saya ke depannya nanti, dan saya bisa saya bisa menambah wawasan dan saya bisa memperbaiki apa yang kurang sebelumnya. Oh gitu ya. Kemudian terkait dengan pelayanan kami Bu, ketika Ibu mungkin masuk sampai dengan saat ini pelayanan panitianya seperti apa, kemudian mungkin pengamanannya seperti apa? Pelayanan di sini bagus, saya puas karena di sini sopan dan ramah, dan lingkungan di sini juga asri, dan saya suka karena di sini mendepankan penghijauan ya. Untuk sumbangkan prestasi, sanggup bersikap